Dah. Oke, guys. Kita lagi ada di apa namanya tadi? Penangkaran rusa. Ya. Nah, rusanya tuh kelihatan enggak? Berani nggak kasih makannya? Kita udah beli ini nih, portal seplastiknya 10.000 buat kasih makan rusa. Tuh rusanya udah banyak. Ini juga tuh. Wah, ini ada nih tuh. Adik. Yuk. Mau diri. Mau ambil. Guys. Sana ada lagi. Ada lagi. Ya, mau kasih makan enggak? Ini nih. Ini yang satu dulu. Bawa dong. Oh, dia mau makan. Tuh, dia mau. Coba kasih. Mana sini ya? Sini. Sini. Nih, kasih makan. Oh. Ini lagi. Kuduk jelek nih. Senang banget nih. Kayak kupingnya kena. Wah, nih. Masin lagi. Yang ini nih, kasih nih. Ya udah kasih, ngapain masuk. Tuh, ini pegang. Ya ini pegang, enggak pegang. Oh. Oh. Lagi. Lagi. Wah. Takut dia, Bu. Di kincingnya. Nih, pegang wortelnya semua. Udah kasih tuh. Oh. Wah. Dia pipis, Bang. Wah, ini pipis rusanya. Sini rusanya jinak-jinak nih. Sini ke tengah sini. Tadi ngikut ya? Enggak. Tuh ada di sana. Mantap ya. Oh, ini kita lagi di penangkaran rusa. Gila. Nah, tuh di sana Dian lagi ngasih makan rusa dia. Cuman dia takut. Gak berani. Sini, kok malah naik? Enggak. Oh, takut dia. Oh, enggak. Sini yuk. Coba aku kasih makan sini satu. Ini lagi ada di bayi. Guys, ini rusanya di belakang nih. Oh. Makan dia. Ada nih, umpetin. Masukin dalam. Orang belum. Nggak usah disleting, samping aja. Dah. Sini yuk. Enggak. Tuh, dia ngikutin. Iya, enggak. Enggak apa.
Kan enggak megang makan kan. Kita ke sana tuh. Takut loh. Gimana perasaannya? Senang, tapi jangan tiba-tiba dikejar aja. Kita cari pohon yang adem. Sini tuh. Makanan susahnya guys. Apa yang udah? Hah? Makanannya tuh tinggal segini. Iya. Kok cepat banget? Wah, ini tempat tidur rusanya nih, pohon. Oh, ini yang boleh di interaksi di setempat gini doang, dipagerin. Biasa galak-galak kali. Oke, okay. Guys, kalau misalkan mau kesini, alamatnya di mana? Di mana? Di Jonggol. Iya di Jonggol. Di daerah Cariu, penangkaran rusa Cariu. Cuman namanya udah berubah jadi apa? Jadi apa ya? Lupa lagi. Lestari-lestari itu. Tanjung apa tadi? Iya, pokoknya namanya berubah. Tapi kalau di Google Maps, Cariu, penangkaran rusa Cariu. Oke, okay. Ya, masuknya. Masuk ke sini itu berapa ya di pintu pas parkir kendaraan itu 20.000 kalau pakai mobil. Ya, kita berdua 20.000. Terus masuk lewatin jembatan. Masuk ke penangkaran rusa bayar lagi 20.000. Jadi total 40.000 lah berdua ini kita. Ya, terus beli makanan rusa seplastik 10.000 wortel. Sedikit sih, enggak banyak. Sama ya udah di dalam ada tempat makannya juga, toilet dan lain-lain. Ya. Sekarang kita mau kasih makan dulu. Ini baik banget rusanya. Ini tanduknya ada bulunya juga loh. Ya. Tuh. Oh, dia enggak suka kalau tanduknya ditegangin. Berasa sama dia. Totol-totol. Di sini kita bisa interaksi langsung sama rusanya nih itu. Ini namanya Dian rusanya. Cewek apa cowok nih? Tuh. Oh, dia maunya dilus-lus. Oh, baik banget rusanya. Udah foto nggak? Sini pegang. Pegang badannya. Badannya aja pegang. Oh, udah pegang lah. Takut dia bu? Enggak, dia nggak apa-apa. Dia takut. Enggak jatuh. Kok dicium kali ada makanan. Wah, ini rusa lagi. Sini. Oh, dia nyamperin nih. Ini nyamperin. Ini nyamperin. Wah. Ini beda jenis nih. Ini kalau ini tanduknya enggak ada bulunya. Kalau yang ini tutul ada. Ayo sini. Enggak apa-apa di sini. Tuh. Enggak. Nih, tuh. Pegang nih tanduknya tuh. Enak ada bulunya. Cuci tangan tapi. Ayo nih aku pegangin tuh. Ibu berantarin. Ya kabur. Oh, ada iya.
Ini ayo sini. Hei. Badannya pegang. Badannya pegang. Kelabu dua kali. Oh, udah pegang badannya coba. Berani enggak? Oh. Aku tuh yang di belakang nyeruduk. Enggak nyeruduk. Oh. Enggak dua. Kan. Takut sih. Udah kasih makan lagi. Masih makan enggak? Ini foto dulu, aku foto dulu sini. Tuh, rusanya ngikutin terus kalau sekali dikasih makan. Dia tahu dia. Tuh, dikasih makan. Oh, sih bekas kencingnya. Tadi mau ngasih lagi gak? Mau. Ini mumpung satu nih. Semuanya aja ambil. Semuanya ambil. Ya terlalu ya. Ya udah ambil ya. Semuanya ambil. Tuh, ini nih. Ih, jangan kata dulu, kata-kata aja. Nah, sini aja deh. Ah, tuh. Sih, telu. Video aja ya. Woi. Ini lagi. Semuanya ambil. Lagi. Woi, nih. Aku foto dulu, aku siapin foto. Ya. Kita udah selesai nih dari rusa. Gimana? Tempatnya bagus banget. Mm-hmm. Cocok untuk foto-foto. Terus apa? Wisatanya cocok untuk bareng keluarga, bareng temen, bareng pacar juga bisa nih kayak kita. Iya. Bisa aja. Bisa aja anak rusa ya. Oke, jadi kalau misalkan mau kesini, ini kita jam berapa ya? Siang ya? Sini itu kenapa? Kita siang. Dan bisa ngasih makan langsung, kita bisa berinteraksi langsung sama rusanya. Sekarang kita udah mau pulang ya? Iya. Oke, sampai bertemu di vlog selanjutnya. Bye-bye.